Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimah milenial dimanapun Anda berada, bertemu lagi dengan saya dalam kajian fikih wanita, khususnya mengenai bab haid, nifas, dan istihadah. Kalau kemarin kita telah mempelajari batasan-batasan darah haid, kali ini kita akan mempelajari hal-hal apa saja sih yang diharamkan ketika haid dan nifas. Berikut definisi singkatnya, perhatikan secara seksama ya. Pertama, hal yang haram dilakukan ketika haid dan nifas adalah sholat dalam bentuk apapun, baik itu sholat sunnah, terlebih sholat fardu. Bahkan hukumnya menjadi haram apabila seorang wanita melaksanakan sholat padahal dia tengah berada pada masa haid. Dan juga kita tidak wajib mengqadha sholat yang telah kita tinggal selama kita sedang haid dan nifas. Yang kedua, yaitu berpuasa, baik berupa puasa sunnah maupun puasa fardu. Berbeda halnya dengan sholat yang tidak wajib diqadha, sebaliknya puasa itu hukumnya wajib untuk diqadha. Apabila puasa tersebut berupa puasa wajib, seperti halnya puasa di bulan Ramadan. Nah, jika seorang wanita mengalami haid dan nifas pada bulan Ramadan, otomatis dia haram untuk berpuasa, namun dia memiliki qadha puasa ketika dia sudah suci. Yang ketiga, yakni membaca Al-Quran, menulis Al-Quran, dan menyentuh Al-Quran. Jadi bagi para hafidhoh yang khawatir lupa akan hafalannya, kita bisa mengulang hafalannya di dalam hati atau berbisik dengan lisan sekira tidak terdengar oleh dirinya sendiri. Atau kita bisa membacanya seperti biasa, namun niat membacanya diganti dengan niat berzikir, berdoa, mencari barokah, menghafal, dan membenarkan bacaan yang salah. Yang keempat adalah bersetubuh atau istimta di antara pusar dan lutut. Jadi bagi para wanita yang tengah haid atau nifas, sebaiknya menjaga jarak dulu dengan suaminya karena dikhawatirkan bisa tergoda untuk melakukan hal tersebut. Yang kelima adalah bersuci. Maksudnya gimana sih? Yang diharamkan bersuci di sini adalah melakukan mandi wajib, bukan mandi-mandi yang seperti kita lakukan setiap hari itu. Orang dalam keadaan haid dan nifas diharamkan untuk bersuci karena itu sama saja dengan mempermainkan ibadah atau disebut dengan ta'lubil ibadah. Jadi contohnya gini, jika ada seorang wanita mengeluarkan darah nifas sebelum dia mandi wiladah, maka selama darah nifasnya keluar itu dia diharamkan untuk melakukan mandi wiladah. Dan mandi wiladahnya dilakukan setelah masa nifasnya selesai bersama-sama dengan mandi nifas. Contoh lain, jika ada seorang istri baru saja bersetubuh dengan suaminya, sebelum dia melakukan mandi jinabah, tiba-tiba kedatangan haid. Maka selama darah haidnya keluar, dia diharamkan untuk melakukan mandi jinabah. Dan mandi jinabahnya dilakukan setelah masa haidnya berhenti bersama-sama dengan mandi haid. Kemudian hal yang haram dilakukan ketika haid dan nifas adalah masuk masjid untuk iktikaf. Karena apa? Ya, karena hal tersebut dikhawatirkan dapat mengotori masjid. Selanjutnya, hal yang haram dilakukan ketika haid dan nifas adalah tawaf, sujud syahwi, dan sujud tilawah. Karena hal tersebut hanya dilakukan ketika kita dalam kondisi suci. Kemudian yang terakhir adalah dijatuhi talak. Jadi saat kita sedang haid atau nifas, kita haram untuk ditalak. Namun ketika ada seorang suami menalak, talak tersebut tetap jatuh, namun hukumnya haram. Nah, demikian uraian singkat seputar hal-hal yang diharamkan ketika haid dan nifas. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.